Yang pertama aku gak punya uang, satu ya. Yang kedua itu tadi yang kedua aku gak berani aku ngomong. Bahkan ngomong pingin itu loh gak berani, untuk menjadi pingin gitu aja gak berani. Karena ya itu tadi, resikonya berat sekali. Teman-teman mungkin nggak percaya aku ngomongku aneh ya, aneh kan, mesti teman-teman nggak percaya. Itu aja di agama, suara rakyat itu suara Tuhan. Ngeri nggak kok semua diem aja? Dia tahu itu berapa kali aku ngomong salah, bener kan? Dia ngomong ini, tahu dia dari Surabaya itu tahu. Berkali-kali aku ditanyain. Yang kedua, bahkan aku ngomong yang kedua wali kota, aku diem aja udah. Aku gak mau kalau warga Surabaya pengen aku jadi wali kota, aku gak mau kampanye. Yang kampanye warga Surabaya, kampanye tadi yang aku ceritakan, dia pakai topeng namanya Risma, topeng gak fotoku, dia kampanye itu masuk kampung-kampung, pilihlah saya gitu, padahal aku pakai foto topeng itu aja. Coba bener itu. Karena berat, nanti aku gak mau, waktu sudah mau masuk surga. Risma, dulu aja padamu yang gak bisa makan, gak bisa kamu masuk surga, aku gak mau lah gitu. Gak usah ya toh, bener loh ini. Ya,